Deretan Madura TV rangkaian Suramadu Festival 2017 berjalan dengan sukses tahun ini. Beragam acara atau event berhasil digelar oleh panitia nyaris tanpa hambatan. Rangkaian Suramadu Festival 2017 dimulai dengan fun run di pagi hari. Hampir 2.000 peserta terlibat langsung dalam lari 10 km yang melintasi jembatan Suramadu ini. Tak hanya warga Madura dari 4 kabupaten, namun puluhan peserta diantaranya datang dari sejumlah kota di Pulau Jawa. Bahkan ada beberapa wisatawan mancanegara yang mengikuti fun run Suramadu 2017 ini. Rangkaian Suramadu Festival ini lalu dilanjutkan dengan pameran beragam produk kerajinan lokal, pentas budaya dan kesenian Madura, hingga akhirnya ditutup dengan pentas musik dangdut di malam hari. Pada kesempatan tersebut, sejumlah artis dangdut kenamaan asal Madura turut ditampilkan langsung, mulai dari Yus Yunus, Joni Iskandar, hingga Irwan The Academia. Pihak panitia pun bersyukur sejumlah rangkaian Suramadu Festival ini bisa berjalan dengan lancar. Mereka juga berjanji akan menggelar event serupa tahun depan, tentunya dengan kualitas yang lebih meriah lagi. Hadir bersama kami para panitia dan penyelenggara dari acara Festival Suramadu 2017. Baik, Bapak. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali pada malam hari ini. Kami dengan bangga bisa mempersembahkan event yang cukup gembira dan cukup besar, sehingga semua rangkaian acara demi acara berlangsung dengan sukses dan meriah sesuai target dan harapan yang kami set up dari semula. Kita berharap akan melakukan event-event serupa di tahun-tahun berikutnya dengan kemasan, dengan konsep dan packaging yang lebih meriah, bagus, dan berkelas di tahun-tahun yang akan datang. Suramadu Festival 2017, see you next year! Dari Bangkalan, Husein Al-Katiri dan Agus Cesendi, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.